Indramayu Bagat Jauh Bagat Jauh. Oke, Mitra Sabarawa di panjang babak kedua sudah dibunyikan. Dari Indonesia Bakromek berduel. Jadi jangan ada jawabnya di sana. Satu Indra itu bergesam dengan saudara Tanya. Bergesam dengan saudara Gali. Namun lagi-lagi dia lebarkan agar Jojo kali ini mencoba terasi serangan dari sektor kianan. Baru untuk kerekat, pendek bergesam dengan saudara satu dua Indra itu kembali baik pas oleh Kromek. Salah pengertian terburu-buru Kromek dalam memberikan umpan satu duanya. Namun kembali mampu di backup oleh saudara Yoga. Kembali, sodorkan kembali kita dekat. Kerjasama yang sangat membunyi dengan satu dua yang terhabis. Angkat jauh, oh masih memilih untuk berdiri. Berikan sekian individual. Akan mengambil eksekusi terhadap pencuri. Berbahaya kali ini. Namun kembali dijual saja. Skema serangan balik cepat. Ada Yogi di sana dan kesempatan kertas surat. Kontrol sejenak. Berapa berhubung. Satu individual. Satu pemain dilewati. Angkat jauh tinggi di sana Babon. Terlepas kembali. Berasa Babon membantu serangan dari sektor kianan. Satu dua kali. Ada Yogi. Yogi. Angkat Yogi. Sayang sekali. Lagi. Angkat jauh tinggi tinggi. Banyak yang ditipu, namun kembali berduel. Babon coba kontrol bola dan coba kita lihat serangan segitiga pendek yang sudah bukan dari kesebelasan. Kertas surat berlebar. Jojo satu dua dengan saudara Yogi. Saya kira di tujuan Yogi. Apa yang terjadi kita lihat lagi. Angkat jauh Yogi. Tapi kembali Gali yang dituju. Namun Jojo mampu membackup. Kembali kita lihat BKT membantu pertahanan. Angkat tinggi-tinggi Mama. Satu interaktif berikan kepada sambut player saat kreasi serang. Kali ini kita lihat mencoba sebagai Gali. Dikawal tiga pemain berhubung. Satu pemain dilewati. Namun kembali mampu digagalkan oleh saudara Jenggarto. Skema serangan kembali. Saudara Beka apakah mampu melewati jantung pertahanan. Terlalu deras kita lihat. Dua hendak kembali Mama. Satu dua yang sangat kurang sempurna. Datang kembali, lagi-lagi kita lihat harus tampil ekstra. Untuk otek yang sudah mulai berjalan dengan efektif. Komet, datang kembali, turun bola lagi dengan sebuah Mamat. Gantikan Yoga, satu pemain dilewati. Angkat jauh tanya, namun kembali keluar dari sarangnya. Ribetik bola dengan sempurna. Kali ini mencoba, transisi dari sektor kianan. Memberikan komponen paralel serangan. Ada Jojo pendek satu dua dengan saudara Kromet. Indra itu kembali jalur naik kembali serangan. Lebarkan sosongkan kembali. Naik membantu lagi Jojo. Berubah kita lihat Jojo pendek kembali jalur. Angkat tinggi-tinggi jalur. Namun kembali jalur kurang sempurna dalam memberikan passing. Kiri bola melatih kali ini mencoba transisi serangan. Sangat cepat tanya. Sayang sekali bola terlepas. Sang tandem ataupun talenta barunya dikawal dua pemain Cokide. Yogi kita lihat. Namun kembali laku di depan Yogi. Angkat jauh gigi di sana. Yan dekat kembali Jojo. Kali ini bekerja dari sektor kanan Jojo. Coba mendirai bola turunkan ritme permainan. Sangat tenang. Serangan satu dua Komet akan membantu. Lagi-lagi Komet pun sangat interaktif. Membaca semua keadaan. Pendekkan Jojo. Satu dua dengan bola Komet kembali. Bypass kembali Komet. Ikan Tuhan Galu. Lagi-lagi salah pengertian. Kembali terburu-buru kita lihat. Skema serangan yang kurang apik yang diluncurkan oleh anak-anak dari kesebelasan untuk menyerang ataupun membantu pertahanan Jojo kembali. Masih dengan tenang Jojo. Pendek Jojo Gide. Mencoba jenis-jenis di sana dikawal satu pemain kita lihat. Satu dua dengan saudara Jojo. Namun gagal kali Jojo. Diganggal. Mencoba kali ini sang center back kiri. Lagi-lagi kita abangan. Menurut-menurut yang lain. Bapak kedua Sandiaga dikandang oleh saudara Kromek. Kita lihat saudara Kromek lagi-lagi mengatakan kaki terlalu tinggi. Sehingga sang pengadil menunjuk tanda kartu kuning kembali untuk saudara Kromek. Kembali kita lihat Sandiaga harus dijatuhkan. Sebuah dribbling yang sangat sempurna kita lihat. Kemudian angkat kembali Ruki. Coba berikan umpan terlepas. Tanya yang ditunggu di sana. Kontrol dengan sempurna tanya. Kurang efektif. Tampil sangat sempurna. Masih belum terjadinya gol kita lihat Ruki. Hampir apik untuk mendapat gawangnya. Datang kembali petunjuk-petunjuk melati. Sangat keras kita lihat pelabuhan yang paling kembar. Adi lempar ke dalam pesanan. Datang kali ini membantu serangan Robi. Pendekkan kepada saudara Babon. Curi bola Yogi. Terlepas di sana Babon. Babon. Setia dari Jogja. Sangat memperlakar. Namun kembali kita lihat. Mencoba berkreasi kita lihat. Posisi serangan dari kesebelasan Melati. Namun gagal kembali. Lagi dan lagi kita lihat dari kesebelasan Melati pun masih kurang bisa memberikan kontribusinya. Sang player ada saudara Sandi Ate dan rekan-rekan.
masih kurang sempurna untuk mengkreasikan ataupun untuk mencoba memberikan kreasi serangan yang seorang menawan dan tubuh-tubuh skema serangan balik tepat kita lihat Bayu 1-2 dengan saudara Jale Jale untuk Jale masih beribu bisa lagi mencoba lebar angkat jalan di sana sambungan tapi masih kita lihat namun kembali kita lihat refleks yang dibuka oleh sang hukum sangat berbunyi dan tubuh-tubuh kali ini mencoba melatih angkat kembali membuang bola kembali mencari ke dalam pendek Galo 1-2 dan saudara Deka masih dua digagalkan Sandi Ate coba kuantan Bekil pendekkan kepada saudara Japan satu interaktif kencasama dijatuhkan kembali kita lihat sebuah sliding tackle yang kurang bersih yang dilakukan oleh sang winger kiri ataupun center back kiri ada saudara Ali sehingga awal dua ada Bumi Ali mengangkat benderanya menunjukkan tanda pelanggaran. Siapakah yang akan mengambil sebuah tendangan bebas dan lancang di sana Japan berikan umpan pisang Reski bukan masalah tapi Peterman menangkap si kita dengan cermat kali mana suaranya mana dirutin mana suaranya janda-janda muda nah pendek 1-2 dengan rekannya di sana angkat jauh tinggi-tinggi berbahaya Deka namun kembali bola sudah meninggalkan dia angkat kembali juga, pendekkan kembali sebelum jari namun lagi-lagi dijatuhkan dianggap pelanggaran kita lagi Yoga, angkat jauh kembali berikan passing, berbahaya kali bukan masalah buat saudara Rizky angkat kembali Rizky berduel Lina ada Babon, 1-2 dan sebelum Galu namun gagal kembali curi naik kembali skema serangan balik cepat kali ini Gali mencoba merasuk dari sakur kiri mencoba melewati satu pandem sama Jojo namun lagi-lagi Jojo pintar pun sangat efektif mencoba kita lihat Jojo kali ini melewati sebelum Galu coba berikan liukan Galu angkat interaktif Yogi Permana sendirian di sana berikan sendirian serial ya ampun ya Bani berikan daya pas kembali sangat berani kita lihat mencoba komponen serangan dari sektor bawah melatih membina serangan gagal kembali dibuang saja dan dilakukan oleh kesebelasan melatih tadi ini mencoba kembali melatih lalu Ricky Jai pendek melebar defender kali ini naik membantu serangan berikan terlepas kepada winger kanan baik membantu serangan kembali winger ada saudara kejabal maksudnya 16 besar yang mana kesebelasan Jagapura FC yang datang dari Gebesik Cirebon akan berhadapan dengan kesebelasan Otoro FC datang dari Pamulang Cirebon hadir dan saksikan untuk pertandingan besok angkat kembali Komet dari di sana datang berkutu-kutu kali ini Ricky Jai lebar mencoba kali ini skema serangan variasi datang suka Yoga coba komposisi serangan melalui sang di trader sebutuh pun sedikit anak-anak dari kesebelasan melatih mencoba beberapa tanya lagi-lagi kita lihat hanya pendek 1-2 dan sobat jali lagi di mencoba mulai serangan gagal kembali apa yang terjadi kali ini Jojo dia juga dan rekan-rekan Babon mencoba Babon turunkan report permainan pendek kembali gagal Babon lalu pun tidak bisa menguasai lapangan angkat Sandi Kate, lebarkan tadi Javan, mencoba dari sektor kanan, mencoba kita lihat bebas, pada libero, sangat tenang, sangat berani, memulai serangan dari sektor tengah, sektor bawah maksudnya, lagi kembali waktu, kali ini mencoba, 1-2 dan rekannya di sana, satu kembali gagal, Komet, mencoba interaksi dengan saudara Christian, Jendar Thomas Higgin, kertas surat, Deka kali ini, keluarkan Dekil, namun kembali menjaga kembali lapangan kerjasama Sandi Ate digagalkan jatuh di awal lagi-lagi kita lihat dorongan ada saudara Babon mencoba dribbling 1-2 pemain dilewati berikan interaksi pada saudara Deka datang lagi Jakarta lebar Jalo mencoba kita lihat Jalo hentikan sejenak berikan lapang Deka 1-2 usaha Jakarta terlambat kita lihat sebuah momentum yang hilang dibuang saja lemparan ke dalam pendek Deka sukses ditangkap beberapa kali sebuah skema serangan balik cepat Yoga memulai dari transisi serangan sektor kiri mulai ke sana kita lihat Yoga berikan dribbling satu pemain dilewati bekerja sama kali di sana Ricky Jai angkat tinggi-tinggi siapa yang hidup di sana John Darko lagi-lagi mampu membackup oh ternyata kita tujuan diagonal yang sudah mulai tertata dengan harmonis
kembali dijujukan dari kesebelasan Melati. Kali ini skema serangan balik GK, namun kembali kurang mempercayai diri GK. Tempur kembali digagalkan oleh saudara Jalu Datan. Pendekan kembali, kembali kita lihat diganjal. Lagi-lagi kita lihat Jakite memprotes sama wasit. Agak apa, saya tidak kembali dari kesebelasan Melati. Salah pengertian Tone. 1-2 dengan saudara Jalu. Angkat jauh tinggi-tinggi, babo yang ditujuk. Berikan kesempatan bahaya babi. Ya ampun, terasa tidak percaya. Suplai bola yang dibutuhkan oleh saudara Beka, asis yang sangat luar biasa. Berikan long ball, kebicaranya masih melalui tinggi di atas putar gawang yang dijaga oleh saudara Pani. Pertunjuk-tunjuk kali ini menguasai keadaan anak-anak dari kesempatan kertas surah. Namun kembali backup ada Yoga. 1-2 dengan kesang di kate. 1-2 dengan saudara Yoga kembali. Tendekan bergesama Gali. Naik membantu dan sektor kiri. Mencoba dribbling. Lagi-lagi. Apa banyak untung. Lupasnya. Lagi kembali kita lihat. Jokite pun harus turun ke bantu memberikan ruang ataupun menyamaikan kedudukan. Datang saudara Yoga. Satu permainan rumpun yang sangat eksklusif yang ditunjukkan oleh saudara Yoga. Untuk Gabri. Membawa pemain dari kesebelasan. Kertas surat kita lihat. Lejo kita kali ini perlaku pelanggaran kembali. Dan juga kembali kita lihat. Buat kesebelasan. Publikasikanlah. Permainan yang positif karena persetak bolaan menyatukan tali silaturahim ataupun tali persahabatan. Terima kasih buat yang punya Arsa Adula. Dan juga buat yang punya Bos Teleng, Bos Oos. Yang punya Bos Jun, terima kasih banyak. Angkat tali kembali berbahaya. Kita lihat, terumpas, berikan umpan dari atas. Gagal kembali, dianggap pelanggaran. Mengawal tunggang untuk bermain atau bonan. Untuk berlaga, di open turnamen Cupikat tahun 2024. Kami ucapkan terima kasih, mulai! Kemana setengah sudah diawasi. Kami mencoba, dari kesempatan Melati pendek, Yoga, berikan sekur individual. Pendekan kembali kepada saudara Gali. Satu interaktif Yoga dijatuhkan dianggap pelanggaran. Kembali kita lihat. Hei, buatlah untuk kedua pemain. Diharap tenang karena keputusan ada di tangan wasit. Kalau ada mengakibat masalah, publikasikanlah. Publikasikanlah untuk menghibur para pecinta sepak bola ataupun para pecinta sepak bola yang ada di lapangan Wira Bijana Jundi Kebon. Kita lihat dari kedua leader, sang kapten kesebelasan, tunjukkanlah jiwa leadermu untuk memberikan ataupun untuk menghelai ataupun menyerai pemain-pemain ataupun kawan-kawannya supaya bermain lebih positif kembali. Juga kembali kami ucapkan terima kasih buat yang punya media Tarkam Cihayu Maja Kuning yang sudah mengupload atau mengupdate setiap pertandingan ataupun turnamen Indramayu maupun Cihayu Maja Kuning. Thank you banget. Juga kembali kami ucapkan terima kasih banyak buat mitra sepak bola yang selalu antusias di lapangan Wira Bijana. Juga kembali kami ucapkan juga terima kasih banyak buat tim keamanan yang terima kasih ataupun pengamal setempat ataupun aparatur desa yang sudah masuknya stand open turnamen Jumpika tahun 2024. Jangan anda tinggalkan untuk pertandingan besok yang mana kita lihat Jagatira FC dari Gresik akan berhadapan dengan kesebelasan Otoro FC dari Pamurajan Cirebon. Kembali kami timbang, publikasikanlah, bermainlah yang positif saudaraku. Karena persepak bolaan menyatukan tali silaturahim ataupun tali persahabatan. Kalah dan menang sudah biasa. Kali ini kita lihat kartu merah dikeluarkan oleh sang pengadil pada Yoga kali ini. Lebih mandi dulu kita lihat saudara Yoga dari kesebelasan Melati. Darikat, Yoga pun sudah bergegas. Dua profesionalis kita lihat Yoga, terima kasih Yoga. Kita lihat. Hari ini berlatih akan melakukan tendangan bebas. Hari ini mencoba agak sudah Ricky Jai akan melakukan eksekusi tendangan dengan Ricky Jai. Pas ke depan, berbahaya dari berduel. Jokite harus turun ke bawah, membantu serangan, membantu pertahanan. Sebuah sekelilingi serangan, angkat tinggi jauh di sana.
berikan dapat kembali, datang kembali kita lihat Romi lipat atas, Jojo naik ke depan, pendekkan, jawaban kembali kita lihat kaitan Bekir, angkat tinggi-tinggi, namun kembali, lagi-lagi Adi, mampu membackup, datang berkutu-kutu, berbahaya kita lihat, langsung hujan di pergerakannya, dianggap pelanggaran kembali, lagi-lagi kita lihat, defender yang mempunyai ke Ijon, gaya bermain yang sangat luar biasa, Ijon sendangan, cepat berhasil, untung saja menurutkan, angkat tinggi jauh, di sana berbahaya, dibuang saja, kali ini dianggap pelanggaran pergantian pemain. Coba Rizky angkat kembali, Rizky lebar, Yodi kurang sempurna, Yodi ditangkap oleh Sugapani, begitu kembali kita lihat pergantian umpan longgol berbahaya, jawaban bukan beberapa pemain, dibiarkan saja kembali, bola mengiring dari kesebelah sana, kertas surat improvisasi permainannya sangat luar biasa, dan juga kita lihat sektor belakang yang sangat apik yang ditunjukkan oleh Jim Darko dan rekan-rekan pun sangat sempurna. Sebenarnya Jojo sudah pernah tentu fisik yang sangat menunjang, melaju, lalu saudara Jim angkat jauh kembali Jali yang dituju, namun kembali seorang akurat terjual Boga, satu kembali kontrol saudara Adi, pendekan mereka kali ini 1-2 interaktif belakang saudara Jenal, lewat Jojo naik membantu, lakukan kontrol otak Jojo, sumpingan kombinasi jarak jauh, pare gagal kembali, lagi-lagi di jagakan skema kembali serangan yang sangat terlalu biasa Jainal, satu berapa Adi satu berapa saudara mereka gagal kembali, pun yang kurang terkali dengan baru Monis, padahal skema serangan yang sudah manis manja ditunjukkan oleh kesempatan kerja surat Komet, angkat tinggi-tinggi Komet, berikan umpan keras sama Bonon, terlalu deras kita bersedia Komet lemparan ke dalam, ada saudara Bayu Pradana, 1-2 interaktif John Darko, lagi-lagi kita lihat miskomunikasi, lemparan ke dalam, mampu memperbanyak sektor belakang, sangat menawan menghibur masyarakat pecinta sepak bola yang datang di ujung tiga tahun 2024 kali balik, Ultrasukarno Sumpada gol, lagi-lagi Rizky baru kita lihat, angkat kembali Rizky, pendekan BK kontrol sejenak BK, berikan berhubung BK, namun mampu digagalkan, lebar BK yang dituju, kontrol sejenak BK, namun kembali kurang sempurna, dan satu dua dengan saudara, kembali kita lihat, dari Ujjai, mencoba interaksi kita dengan 1-2, kontrol sejenak, berikan referee, datang kembali, pendek, naik kembali kita lihat, dari kesebelasan, ada sebuah Ijon, lebarkan, sangat tenang, Konek terlepas di sana. Kembali kita lihat, masih kuasai bola, Ijon kembali, 1-2 dengan sebuah jawaban, berikan serangan balik Andri Messi, mencoba kuasai bola, mencari saudara Babon, menusuk satu pemain yang sangat paling, lagi dan lagi, kurang efektif, sodoran bola yang sangat memanjakan dari saudara Andri Messi, asis yang sangat sempurna dari saudara Andri Messi, sangat akurat namun, lagi-lagi kita lihat, Babon, pendek kembali, Melati, berikan umpan terlepas, bekerja sama dengan saudara Jali, kontrol sejenak, oke, Putra sepak bola dimanapun Anda berada, kami Udekwa Bene undur diri, apabila perkataan kami menghitung perasaan Anda semuanya, kami manusia berasa tempatnya salah.